Link live streaming uji coba kedua timnas Indonesia melawan timnas Myanmar. Lanjutan laga uji coba timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF yang akan berhadapan dengan Myanmar pada nanti malam. Tapi sebelum kita bahas, subscribe like channel ini dulu supaya Anda tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kami akan selalu menyajikan informasi terkini terupdate seputar timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Dalam lanjutan pertandingan uji coba kedua, timnas Indonesia akan melawan Myanmar dalam laga yang digelar di Gloria Sport Arena mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Cintayong memiliki ambisi untuk membayar kekalahan di laga sebelumnya. Sebelumnya, pada laga uji coba pertama, timnas Indonesia harus takluk atas Afghanistan dengan skor 1-0. Dalam pertandingan tersebut, para pemain acap kali membuat kesalahan dalam operan, di mana hal tersebut bisa dimanfaatkan lawan untuk membobol gawang skuad Garuda. Dalam pertandingan kali ini, Egy Maulana Fikri dan Elkan Bakot harus absen untuk kembali membela klub masing-masing. Meski akan berpengaruh, tim Garuda juga masih memiliki opsi pemain-pemain yang cukup berkualitas. Pertandingan nanti malam sejatinya akan menjadi ajang pembuktian bagi timnas Indonesia. Hasil dari pertandingan nanti akan masuk di FIFA Amex. Artinya, jika timnas Indonesia menang, akan berpengaruh dengan ranking FIFA dan akan naik 5 peringkat. Bagaimana menurut kalian? Semoga info ini bisa diterima. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda diberi rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah. Terima kasih.